One, two, three, four. Muka lu jontor. Marsha and the Bear. Apaan nih? Marsha and the Bear. Beruang. Oh. Ah, bocil laknat bawa-bawa begituan. Beruang pengasuh lu mana sih? Lu kesini sama siapa? Sendiri. Lah, naik apa? Terjun payung naik pesawat PUBG. Kenapa gak sekalian turun di Pochinki lu? Biar di headshot lu. Headshot itu apa, Om? Head itu kepala. Om, boleh aku pinjam HP? Belum kelar! Apa, Om? Lu tadi nanya headshot itu apa? Gue baru jelasin head doang. Udah ganti topik aja lu. Ah, gak penting, Om. Gak penting apa lu nanya, anak kadal? Ini anak siapa sih ini? Om, boleh aku pinjam HP gak, Om? Buat apaan sih? Buat ngasih tahu beruang kalau aku di sini. Lu minjem HP gua, tapi kan gua gak punya nomornya beruang. Aku ada, Om. Tapi aku lagi gak ada pulsa. Aku ada, Om. Kenapa gak lu telpon sendiri? Aku gak bisa buka kuncinya. Lagi mana? HP-HP lu gak bisa buka kunci. Gak tahu punya siapa, Om. Aku tadi jamret di jalan. Nih. Anak siapa sih lu? Nakal banget jadi bocah ya. Nih. Sip. Gak ngasih tahu siapa-siapa kan? Enggak. Kamu seperti politikus yang berteriak tentang kesejahteraan rakyat, tapi begitu dikasih jatah jabatan, jadi kicep, nggak bunyi lagi bacotnya. Marsha. Noh, dicariin beruang. Ayo pulang. Siapa kamu? Itu beruang yang dari bayi ngerawat lu. Durhaka lu. Lu mau dikutuk jadi bihun? Batu, Om. Itu maling kundang. Kalau lu dikutuk jadi bihun. Bihun goreng apa bihun rebus, Om? Goreng. Pedes nggak, Om? Pedes. Minumnya apa, Om? Es teh satu. Tunggu bentar ya, Om. Ngapa jadi kayak pesen di warung? Woi, masa? Ya, Om. Nambah es jeruknya satu. Oke. Ayo pulang, Marsha. Kamu belum makan siang hari ini. Ayo pulang, makan dulu. Tapi aku nggak haus. Aku nyuruh makan, bukan nyuruh minum. Tapi aku nggak ngantuk. Gua gampar nih. Sabar. Ngeselin, Bang. Iya, gue tahu. Gue juga kesel sama nih bocah. Anak siapa sih dia nih? Anak anjing kali, Bang. Nih ya, Marsha nih. Dengerin gue ya. Dengerin. Ini lu diajak pulang sama beruang. Lu disuruh makan. Jawab aku nggak haus lagi, gue tonjok nih. Sini. Bacot. Buandel banget lu jadi bocah ya. Sabar, Bang. Lepasin. Biar gue ulti nih bocah. Sabar. Ini nih susah dibilangin. Ya, namanya juga anak kecil. Ngomong sama anak kecil itu harus pelan-pelan ya. Penuh kasih dan lemah lembut. Marsha, kamu kan belum makan. Kamu pulang dulu sana, biar disuapin sama beruang. Nanti kalau udah makan, kamu boleh main lagi. Sekarang pulang dulu ya, makan. Om, ini beruk siapa sih? Banyak bacot dari tadi. Kenapa lu lempar ke jurang? Ngeselin, Nyet. Marsha! Lah? Gila, kasih sayang beruang ke Marsha. Udah tragis begini, masih berusaha nyelamatin. Tuh kan, ngeselin. Tuh, kini mendingan lompat tadi.